Halo guys, welcome back to my channel Degir. Jadi kali ini saya mau ngetes main game PUBG di Xiaomi Mi Pad 4 lagi. Tapi kali ini saya mau ngetesnya di room Pixel Experience seperti yang video saya kemarin yang udah saya install ya. Di sini gua bakalan ngetes main game PUBG di Pixel Experience. Di sini bisa kalian lihat di Pixel Experience itu kita kebaca tentang ponselnya itu aneh guys. Apa itu? PHH Treble Vanilla, saya juga kurang paham. Jelas kali ini saya mau tes aja main game PUBG. Jadi kali ini langsung aja kita main ke game PUBG-nya. Dan di sini saya masang GL tool ya, biar kalian bisa ngelihat di pojok sini, bisa ngelihat berapa FPS-nya. Karena dia room ini juga udah dibekalin root ya, dibekalin Magix, jadi saya bisa nginstall GL tool di sini. Jadi kalian bisa lihat sendiri berapa FPS yang di kekuatan HP ini. Ini gua zoom dikit. Di sini sinyal gua kayak agak nge-lag. Tapi di sini gua langsung main klasik aja, solo yang TPP. Di sunhop aja biar cepat kelar ya. Oh, atau pertama-tama di sini bisa lihat dulu di grafiknya. Di sini gua buat semut, terus gua buat di bawahnya itu gua buat yang hig ya. Sebenarnya ini yang ekstrim guys, karena di settingan aplikasi Hex Editor itu bisa dibuat yang 60 ya, yang 06 yang smooth, tapi di sini nggak boleh diganti. Dan sininya seperti biasa gue buat smooth, paling tinggi itu HD guys. Di sini coba aja gue buat HD, terus gue main di training dulu ya, kita lihat ya perbedaan HD sama enggak HD ya, sama smooth. Tapi tetap aja yang FPS-nya gue buat full paling kanan. Yang mau tahu cara pakai Hex Editor nanti komen aja, nanti gue bakal buatin. Kalau ada yang komen nanti bakal gue buatin. Sini bisa lihat yang HD ya. Senjata sejuta umat, M4. Lurunya dulu. Ambil tas. Anggrek di sini suaranya gue besar. Kompensator. Oke. Sini bisa lihat guys. Ini nggak ada ngelag ya. Aman. Bisa lihat ya. Bisa lihat aman. Nggak ada masalah. Lancar. Coba gua buat di sini, kalian bisa lihat sendiri guys FPS-nya di pojok kanan. 1 sampai 60 ya. Bisa sampai 60. Paling tinggi ya, nggak mau lebih ya. Paling selebih-lebihnya 61. Oke, di sini coba gua buat yang grafiknya smooth. Oh, di sini smooth guys, padahal enggak, gua buat HD. Sini gua buat HD. Oh, patah-patah. Sorry, tadi smooth ternyata. Ini buat gua buat yang HD, dia mentok di 30 ya, 31 paling. Jadi mentok. Terus kalau gua buat di smooth itu bisa mencapai 60. Kita lihat. Oke,
apa jangan-jangan grafiknya gua buat gua turun gua naikin mempengaruhi EVS nya guys, jangan-jangan ketukar hexadecimal. Ini dia nggak mau 60. Masih ketahan di 30 guys. Jadi ini sangat mempengaruhi kali ya. Jadi ini sangat mempengaruhi kali. Gara-gara tadi, karena tadi saya mainkan atasnya, jadi aplikasi hex editornya udah nggak berjalan lagi. Jadi dia ketahan di 30. Coba gua aktifin lagi hex editornya. Ini guys, kalau kita ganti-ganti pengaturan grafiknya itu dia bakalan kereset. Jadi kayak macam nggak ada ini lagi. Macam nggak pakai aplikasinya, jadi aplikasinya bakalan kereset. Ini di sini gua bakalan pakai lagi dan gua ditembakin. Jadi gua keluar aja. Ini kalian udah lihat tuh bisa sampai 60 ya. Tadi waktu main di klasik juga bisa sampai 60. Jadi berjalan dengan lancar, aman. Dan tadi baterainya 45, ini baru 42. Enggak terlalu banyak makan baterai. Lancar ya guys, aman, gak ada masalah nih. Bagus sih pixel experience ini, sebenarnya bagus kalau untuk buat main game. Hanya saja kekurangannya kalau misalnya kita main game yang Mobile Legend ya, yang suka-suka kayak gini tuh guys, jadi kok kita kesentuh dua kali langsung ke keluar, jadi dia nggak punya mode game. Jadi kalau kita kesentuh gini dua kali langsung keluar. Jadi itu aja sih kekurangannya, yang lainnya sih aman. Ini bisa lihat nih DPS nya sampai 60 ya. Lihat atas 60. Oke guys, cukup sampai di sini aja. Thanks buat yang udah nonton. Dan sorry gua nggak bisa ngetes di klasik karena tadi sebenarnya gua udah ngetes dan bisa kalian lihat juga ternyata FPS-nya turun gara-gara gua nggak pakai hex editor. Jadi hex editor itu agak sedikit berfungsi. Enggak berfungsi dengan baik. Jadi bagi yang ingin ditanyakan bisa komen aja di kolom komentar ya. Okay, bye-bye.